saya sebut mengambil tindakan sebab benda ni dah polis dia boleh ambil dua tindakan. Satu berdasarkan report polis, yang keduanya ialah polis ni membuat report di atas perbincangan yang hangat berlaku dalam negara sekarang. Banyak yang kes yang polis ambil tindakan tanpa report polis. Jadi kami akan berbuat yang terbaik mengenainya, tetapi polis kena menyiasat dan keluarkan kenyataan. Bolehkah orang mengintip, menghantar spy, mengintip ataupun orang daripada dalam yang mengintip lepas tu publishkan? Bolehkah kita berbuat demikian? Kalau kita kata boleh, esok kita negara ni akan timbul masalah. Terlampau banyak spy yang dilantik, yang tak dilantik, yang berlegar di kalangan rakyat, sehingga dia boleh menimbulkan keluh kesah. Hak peribadi seseorang itu kena dipertahankan. Dengan bukan dengan kita tidak mahu menjadi terlampau ramai pencuri. Orang yang curi, mengintip orang tu pencurilah. Jadi adakah pencuri ini dibenarkan untuk mereka berbuat demikian? Kalau dibenarkan, ini adalah satu masalah yang harus diselesaikan.